nonton video ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo guys, jadi sekarang mau bikin video tentang kegiatan aku di hari Minggu. Ikutin terus ya. Jadi tuh schedule-nya, pertama tuh pengen main bulu tangkis. Terus habis main bulu tangkis bakalan beli buah. Habis beli buah itu mau ke rumah Umi. Ke rumah Umi, habis itu bakalan ke Ayon. Tapi gak tahu jadi atau enggak. Jadi sih kayaknya. Ya udah, ikutin terus ya. Bye-bye. Oke guys, sekarang kegiatan pertama mau berangkat ke tempat bulu tangkis hall. BTS pada Agustus tahun ini. Cannot wait for BTS newest album, it's called V. But now we got Blackpink and Cardi B. Okay guys, sekarang udah nyampe, tinggal nyari apa namanya parkirannya. Bawalah air putih. Bawa bisa kan, Nek? Okay guys, sekarang tinggal turun deh. Ayo, buka tutupnya. Ada yang tahu enggak sih tempatnya di mana? Di sini sih deket ya di sekitaran sini lah, nggak jauh-jauh banget. Okay guys, sekarang ayah sama dede lagi main. Sebenarnya mama juga main, tapi mama lagi duduk capek. Perut ayah liat gendut ya? Hah? Ya udah balik. Kok temen sih? Mana deh? Oh ini Mas Sarah mau Milo ya? Milo. Milo. Dicurung-curung. Ini sini.
Siapa sebutin lagi apa? Apa tiga kali? Siapa? Namanya? Namanya? Tadi apa ya? Tadi. Siapa nama tadi? Siapa? Dua lagi. Kuda poni. Sekarang abis dari rumah Umi mau ke mall Ayon di Ayon tuh di Sentul kan ya? Iya kan? Ha-ha. Sambil ngomong dong. Dia sudah mau nyampe guys. Ada permainan nih pastinya nih. Jangan ya, apa-apa. Ramai kali. Udah nyampe guys. Mau nyari parkiran doang. Dek, risik. Nomor itu sampai. Yang diliatin ayahnya coba. Anak orang divideoin. Bibi mau apa, Bi? Enak gak? Iya. Masta? Masta enak dandam dari itu. Oke guys, jadi pas tadi habis makan itu Dede ngelihat ada apa sih kayak games gitu kan. Terus habis itu akhirnya ke situ. Dan yang pertama dimainin itu basket tapi yang buat anak kecil. Guys, nih ditarik-tarik suruh mainan. Oke guys, suasana di sini tuh bagus. Terus habis itu kayak ya mainan masih baru karena mallnya juga baru kan. Oke guys, jadi Dede nemu buat apa sih, buat alat untuk angkat alat. Apa sih dari tadi ngomong muter-muter mulu. Terus habis itu akhirnya dia main, tapi ini ada yang nggak bisa dimain juga. Guys, ini pas udah nunggu lama, akhirnya kebagian juga dari main ginian. Itu ada mas-mas pemandunya buat apa sih namanya, buat ngarahin cara mainnya. Oke guys, jadi bisa angkat pasir sama naruh pasirnya. Ya masih dibantu sih. Itu perasaannya kayak deg-degan, apalagi Dede tuh gak ikut nembak. Kesel deh. Dia cuman gak muter-muter doang tapi gak nembak. Terus akhirnya ya Dede kalah. Udah gitu. Terus kayak ini tuh mainannya kayak nembak-nembak sesuatu dalam air gitu, kayak ada hiu dan lain-lain.
sekarang naik helikopter di dalam tuh keadaan itu kayak kadang pelan, tapi nanti pas turunan tuh kayak langsung jlur gitu loh, ngerti gak sih? Kayak langsung cepet gitu. Guys, jadi di dalam itu bisa muat 5 orang. Di depan tuh 1, di tengah 2, di belakang 2. Dan tapi yang naik kita cuma 3 orang doang. Tante, aku sama adek. Dan kalau nggak salah harganya tuh 1 orang 35.000. Itu. Durasi mainnya paling 5 menit doang, nggak lama-lama banget. Tapi ya lumayan seru. Gitu. Sekarang naik mobil ini juga wahananya tuh nggak terlalu kenceng, bukan hampir sama sih, sama kayak yang helikopter tadi. Ini harganya 25.000, durasinya sih sama deh kayaknya. Tapi ini tuh pas pen naik ke belakang ya, pas pen nguncinya itu rada susah gitu, dan buka slotnya juga rada susah tuh. Tapi ya mas-masnya sih dibantuin. Teman kakeknya tuh Sulhe. Kemarin aku nonton sampai habis ya.